Nah, ini rumahnya Haji Badrudin ini dulu. Di sini dia. Nah, kalau ini adalah rumah Waukon. Ini rumah Waukon ya. Itu ada Adnan tuh. Nan. Ini kolam yang tempat dulu ya berarti ya. Di bawah sini. Rumah Neh dulu nih. Ini yang mau dilihat sama mamak saya ya. Udah nggak ada lagi tempat yang di sini. Sini udah nggak ada lagi. Adanya di situ. Tuh sekarang mah kita lihat ke sana ya. Oke, cekedap. Nah, itu rumah Waukon tuh. Situ sih saya tidur di situ. Yuk kita lihat yuk ke sana yuk. Yuk. Aduh, takut jatuh, euy. Bismillah. Bismillah. Ya Allah. Tah. Di sini tuh gitu. Nah. Oh, ikan lele. Ikan lele, euy, gede. Ikan lele, euy. Nah, di sini tempat ehnya teh. Nah. Nah. Di sini tempat ehnya. Nah. Nah, di sini tempat ehnya nih. Nah. Tuh. Tuh, tempat ehnya di situ. Yuk, kalau mau ehnya silakan. Di ta'arufu inna akramakum indallahi atqakum, supaya kita saling kenal-mengenal. Nah, ini pun saya mau mengenalkan nama saya, Pak. Memang saya dulu masih kecil sama orang tua dikasih nama itu Ucok. Begitu saya merantau ke Lampung, Pak, dipanggilnya orang sana bukan Ucok, tapi Ucok. Ucok ini orang Batak yang agamanya beda dengan kita. Yang sering makan, yang sering motong babi, motong anjing. Jadi saya berpikir, bahwa saya dipanggil Ucok gak enak banget. Karena saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau seperti dipanggil dengan nama itu. Lalu saya berpikir bagaimana kalau ganti nama saya. Saya mau ganti nama ini Agus aja. Karena khas orang Sunda ini Agus. Jadi saya ganti Agus. Ya Alhamdulillah, pada tahun 99, pada tahun 95, saya Alhamdulillah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji, Pak. Mudah-mudahan doakan sama bapak-bapak supaya haji saya ini diterima, haji yang makbul dan makbul. Begitu sampai di sana saya ketemu ulama, kiai yang namanya Mukimin di sana disebutnya. Mukimin ini orang Indonesia yang sudah menetap di sana, dijadikan dalil untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, Pak. Alhamdulillah waktu itu saya jarak ke Jabal Uhud, ke Gunung Uhud. Di sana kita menyaksikan, melihat makam-makam pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan. Ya, di pasar. Ya. Oh, di pasar? Ke Katu terus, we. Terus udah belok itunya, belok di itu ke sekolahan. Ke masjid. Masjid Jumat. Ke pemangku masjid datang. Baru banyak itu. Memang engkau sering minum kan ini teh? Kita bajuri minum teh. Ayah nunanya. Bisa kalau sarifnya sama. Atau kitab. Bisa ya mah. Tambah sa eta bakabu kumaha carana paroid ngabagikeun gitu. Kayak sewang nyumpul aja. Tulisan anak pada hari pas.
pasti di dinya aya di bumi ayu. Bubugareun. Sebenarnya baru banyak lama kan. Pami jeung Pak Isnen. Guru, guru 17 jadinya. Mak. Alus bulan lagi ngeni ieu. Gula apa? Gula apa? Udah mawan, kok gak makan? Tadi udah. Subuh tadi makan sama Adnan. Ayah cuk. Mas ayah. Ikan bisa dia ikan wajib ini manusia bisa harus digaya kan karena sebenarnya kan itu ya kalau musik eswa nggak boleh ya tapi kan emang perlu apa-apa ganggu liatnya malah nungguin banget masuk batu tuh jangan ini hehehe tuh nanti kesana ke orang iya teh jadi ngakutan besereknya madrasah iya mereka itu apa mulia iya baca tak enak mah ngajajar aja lah mereka itu. Kiri itu anunya kota, kubur di itu ngaburu kenana, parantai, pantai, tarema dengan, pantai, pantai, berdua ini satu dengar tarema, pelan-pelan. Tahu, oh sini, telepon Allah. Bukan dia. Ingat merawa suruh bolehlah ya agak kapobong gitu agak ulunan beli minyak lampu ini si saya tahu si ini ya kamu dah mana ini teman-teman dong saya mengacung dah kayaknya tuh acung saya kan lalu begini ada kerumun pak baru ya tuh foto kali kita lewat sini dah bedoglah foto keserlahan. Ini ada adik kakak lagi ngobrol. Kata lepas ke mana? Arekeun dia berdua anu sia di teh kalakuan gede. Kuamun ti kosewat jadi. Moal teh mang kan ukon sih. Untuk apa tempat tidur itu? Aya eta teh anu ngayang itu mah ka ieu mah teh hari ieu mah. Hareus ya. Lain. Di atas. Di atas buat tempat apa itu? Hah? Itu di atas buat tempat apa? Tempat cari buruk. Nih kan, nah. Burung tu lewat ke sini kan ini pakai jaring. Oh di sini. Jaring pakai genter. Oh nggak rusak kan talinya pegat genggelangnya. Oh. Diomelin dia tu aja. Ini kan dia omelin. Nah hari udang tu nana abis sekarang matang. Bos itu obang ya kepala. Adik kakak lagi ngobrol. Ayo situ ke mata. Ya, kakak. Minta bulu yang teman-teman.
tulang sih gitu tak. Nanti kalau di bulan tongan, ini rolok. Nah ini dia menangkap burung nih, naik ke sini. Nah di atas sana perangkapnya. Alhamdulillah. Hati-hati. Orang tablet itu udah parah. Siwak udah tuh. Siwak udah tinggal nih. Tinggal nih yang kacamata di Jakarta. Wah, siapa nanti naon deui ya? Esau. Kita ada di tempat ngambil burung. Kita lihat ya. Mana alat untuk nangkep burung? Coba cium batu, apa pemegang daun ni ya? Coba cium. Pas 4 bulanan, Pan ayah dahan kali ini, aku